Halo, selamat datang di channel Green Kenat. Saat ini kita akan membuat pupuk organik cair menggunakan air bekas cucian beras dan IM4. Bahan-bahan yang digunakan adalah 1 liter air bekas cucian beras, IM4 yang bisa didapat di toko pertanian, kemudian gula merah yang sudah dicairkan. Anda juga bisa menggantinya dengan molase yang dapat dibeli di toko pertanian. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita praktekkan cara pembuatannya. Pertama-tama, kita masukkan sekitar 10 ml gula merah yang telah dicairkan. Gunanya gula merah ini adalah untuk sebagai makanan pada organisme-organisme yang ada di IM4. Ya, ini 10 ml kita masukkan. Selanjutnya kita masukkan IM4, namun sebelumnya kita kocok-kocok dulu agar bercampur. Sama sekitar 10 ml. Di IM4 ini mengandung banyak mikroorganisme yang baik untuk tanaman. Maaf, belum kecampur. Ya, ini sekitar 10 ml. Lalu kita masukkan. Dulu setelah itu kita aduk-aduk sampai merata. Setelah kita aduk, kemudian kita ambil jerigen. Sebelumnya di sini juga saya sudah membuatnya belum penuh. Kita masukkan. Hampir penuh. Ya, sudah masuk semua. Kemudian kita tutup dengan rapat agar tidak masuk udara. Setelah itu kita simpan selama 7 hari sebelum kita menggunakan pupuk organik cair ini. Baik, selamat mencoba. Jangan lupa like dan subscribe. Salam.